Kengok. Tengok. Kengok lah dek, kengok. Tengok. Kengok kat sini. Nanti kalau korang nak kita menari lagi, tekan dek. Tak tahu. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, 29 April. Jadi aku sekarang ini ada dekat Kelantan, Kota Baru. Selama 7 jam setengah menempuh ke sini. Jadi aku dah lama tak pergi Kelantan lah. Oh, panas tu. Emotional damage. What's up, guys? So today we are going to Kota Baru. New city. Ush. Dalam bahasa English dia new city. So this our homestay for 3 hari 2 malam, located at Kota Seribung. Kota what? Kota Seribung. Kota Seribu. Okay, sebelum tu selamat hari raya, maaf lahir batin, lupa nak ucap. So tahun ni kita tak ada vlog raya lah. So kita akan, sekarang ni kita nak pergi ke, nak pergi lunch. Kita tahu kat mana lunch mana. So, 3, 2, 1, good. Ayo, kereta depan ni. Very rude lah, very rude this one. This car is very rude. Di mana ni? Here. No, main road. No. Not you lah. So, Mika lah, Mika. Okay, you first. So, tell everyone where are we going. Dia malu sebab ada menari TikTok. Di sini kita nak makan apa kan? Kita nak makan sup kepala ikan dengan teh beng tarik madu. Sup sejuk beku. Datang sini auto Kelantan lah. Berdarah Negeri Sembilan tiba-tiba kecek Kelantan. Kita ada sup ikan siakap bersama daging lembu tempatan. Dekat sini sup sedap. Betul sini. Terima kasih. Sup dia ikan RM5. Okey kan? Ini yang macam kita pernah makan kat Bani tu ya? Siap lah dengan wajah cao. Tak rasa macam mana tu? Mana orang lain? Ni air teh beng madu buat rasa-rasa. Kat sini makanan sedap. Cuma nasi dia sekong ad ni. Ini tangki je apa? Minum tak? Nak? Tangki-tangki pun berguna tau. Satu lagi. Minum air tangki aquarium? Panas. Ini nama dia Awin. Tu benda dia. Ini nama Khairul. Ini nama dia Khairul. Buaya sebenar. Dia suami saya. Benang senang. Macam ni. Yang ni pedas. Ini tanda apa? Yang satu. So kita berada di pengkalan kubur. So sini ada macam-macam barang lah. Kita dekat pengkalan kubur, bebas zone, bebas sukan. Tapi sini tempat shopping mak-mak. Jalan nampak.
sekarang kita orang berada di kedai. Sebab kat luar suhu sekarang 35. Oh, panas gila. Sekarang kat dalam aircon sejuk sikit. Tengok apa dalam kedai ni jual. Dengan mangkuk. Coklat Switzerland, 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 coklat Switzerland. Oh. Sang cik coklat Switzerland. Ada apa? Ada shopping tak? Shopping coklat. Shalom kawi sini. Oh, tarik weh, tarik. Ye, tadi apa aku beli coklat? Bukan, dia macam ada tabung. Siapa nak tabung? Nak. Ayo, adalah. Nah, tapi itu lah. Nak beli rojak buah. Kita tu panjang. Tu pakcik tu berhenti solat. Kenapa peratur tak beli? Saya nak beli buah colek potong-potong pakcik tu. Tapi pakcik tu tengah cu panjang. Lepas tu dia stop solat sekejap. So macam malas lah. Pakcik tu yang pakcik yang dia potong. Bismillah. Bismillah. Ha, itulah pakcik tu. Daripada kita kecil-kecil dulu dia dah ada. Sampai sekarang ni masih ada jual buah ke. Baik korang berhenti kerja, jual buah. Lagi kaya. Tiga jenis buah ni RM1. Kau bayangkan berapa orang beli buah dia? Bismillah. So sekarang kita nak cari air susu pisang. Kita beli air ni lah. RM7 lah. RM7 dah. Panas gila weh. Diorang still shopping lagi. Aku duduk dalam kereta dengan aircon. Oh, tak tahan aku. So kita orang tak adalah nak beli apa pun. Dia just beli sikit-sikit coklat untuk bekalan makan perjalanan nanti. Tu je. Kat sini actually aku tak pernah pergi pun kat bekalan kubur ni. Sini sesuai lah untuk nak beli-beli barang mak-mak ni kan. How the dim sum? Sedap. Okay, guys. Kita dah add washing baby tong. Tadi buka. Oh, dalam dia macam ni. Ah, buka satu tengok. Apa ni tu? Baby tong. Swing lah memang. Tak ah. Deh. Gummy candy. Oh. Tu anak apa tengok? Tunjuk dekat-dekat. Wow, gambar apa tu? Teddy bear. Haa. Saya buka. Abang pakai gigi. Yang ke pakai tangan je tengok. Susah kan? Haa, ni. Angka. Cepat. Pancing. Pancing tu. Adik tolong. Tak nak. Angka tak. Cepat adik. Yeay, dapat! One. Kenapa letak dalam dia dah tutup lah? Adik-adik tipu. Tapi tu mainan lah. Yeay. Ya, abang tu tak mainan lah. Ya, abang tu tak mainan lah. Kakak. Kakak nak charge handphone. Nanti malam nak keluar balik. Malam ni nak makan apa? Adik nak makan apa malam ni? Nasi goreng ke? Nasi empat gembus ke? Gembus. Ya, nak gembus tu ni. One. One. Hi, good morning. Shatila. 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 Dah sampai, dah sampai. Eh, dah jom. Eh, cikgu Kela. Cikgu dia lah Fi tu. Biasa telur satu, pecik telur dua. Ah, yang satu ni biasa. Yang mana?
Dia ada nasi lauk ayam. Aku rasa aku macam salah pilih. Makan apa? Makan, baru nak makan. Ini adalah roti kita. Dah okay, Mo? Dah okay? Hai, good morning. Sekarang hari ni kita dekat roti titap. Roti titap eh? Kopi tiam kita. Oh, silap. Sorry. Kopi tiam kita. Kita kat kopi tiam kita dengan kat roti titap. Satu ayat tu. Dia nampak dengan titap. Masa Allah betul ayat tu. Nama kita undang. Memang. Hello guys, hari ini saya guys. Hari ini kita dekat mana? Okay, kita ada teh ais madu. Teh ais madu, teh ais madu guys. Macam apa? Abang makan mana tadi? Ni ya, roti ni. Abang apa nak ni? Saya cari kerja. Tahu. Kau tak tahu gini, sesat kan? Ah, sesat. Kita nak cari orang, kita sesat. Kita kat mana? Kita kat Maze Runner. Sekarang kita orang dekat Pasar Khadijah. Saja dia tengok, tak tahu nak beli apa lagi. Sekarang kita orang dekat Pasar Khadijah nak cari banyak tempat sayur. Nanti kita balik ke homestay nak check up dulu baru balik. Balik malam lah. Ya. Bila dia tak ada. Okay, dekat kawasan ni kita orang tampak biasalah pasar kan. Ikan, daging, semua sayur. Dekat yang sekarang aku berdiri sekarang ni banyak kan jual kepek-kepek, jual asam, kat atas pakaian. Jadi dari dulu sampai sekarang sama lagi. So kita orang jadi tak ada benda pun nak beli apa sangat. Just jalan je kat sini. Tetapi yang penting kedai mas tutup lagi. Itu paling penting, kedai mas tutup lagi. Mac, cari emas ke Mac? Tengok je. Ada yang menarik? Adakah emas kat sini murah? Sama je. Ni pasar Khadijah tu. Tapi kita bukan dekat entrance dia lah tadi. So lepas ni kita akan balik ke hotel lah. Homestay. Then check out. Lepas tu kita pergi ke lunch. Lunch dah rantau panjang. Kalau sempat. Ini macam ya. Mendung lah. So selepas buat benda tu semua, kita balik KL. Okay, sekarang kita pergi makan lunch dekat nasi ulam. Di sini ada museum kertangan. Berpeluhnya adik. Yang ke berpeluhnya angka. Bukan ke adik lah. Angka dengan adik. Adik tadi makan apa? Nasi goreng. Dah nasi goreng? Makan air, nasi dengan ayam ke? Hari saya ada ni. Apa tu? Tunjuk sikit macam mana main. Macam tu je main. Ha? B
Dia kena macam ni. Ya, cuba dia buat. Jadi taklah macam ni lah. Jadi. So on the way balik ke KL, kadang tak jadi pergi ke rantau panjang. Sekarang ni kita orang berhenti rehat dulu, solat dan rest kejap.